الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله الذي تطلع على الأفئدة.
الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه
المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينسى أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاه، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتحليل وتعظيم وتمجيد، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله، ungkapan rasa syukur saya kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena pada detik ini kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Bukan hanya nikmat umur panjang, nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu juga telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang paling agung, nikmat iman dan nikmat Islam. Ada juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kemampuan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan selama satu bulan penuh. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan predikat takwa yang menjadi orientasi utama Islam, yang menjadi orientasi utama kita dalam rukun Islam yang keempat ini. Tujuan berpuasa telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, predikat takwa yang diraih oleh seorang dalam berpuasa diperkuat lagi dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan untuk lebih membersihkan diri dari segala dosa. Jika direnungkan lebih dalam, kedua ibadah ini, yakni zakat dan puasa, memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya berdimensi vertikal sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga berdimensi horizontal, yakni hubungan antar sesama manusia yang sering kita sebut hablum minannas. Kedua ibadah ini memiliki dimensi sosial yang mampu menjadikan kuatnya persaudaraan antara sesama dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Dimensi sosial dari ibadah puasa bisa kita lihat dari wujud kesadaran kita untuk ikut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh banyak orang akibat tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Kita diajarkan melalui ibadah puasa bagaimana rasanya haus dan lapar, sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa-jiwa yang saling tenggang rasa, kemudian menumbuhkan pula kesadaran untuk saling membantu satu sama lain. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang luhur dan tidak mudah menyakiti orang lain. Hal ini dilakukan dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela,
dan benci syariat serta melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah harus dikuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunji, mengumpat, berkata buruk dan menebar permusuhan serta menzalimi orang lain. Tangan harus dikuasakan dari berlaku zalim pada orang lain, mengambil hak orang lain dan tidak merugikan orang lain. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Jika materi madrasah Ramadan ini bisa terus kita pupuk dan terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pasca Ramadan, maka bisa dipastikan akan tumbuh kedamaian dan persaudaraan yang kokoh di antara kita. Jika kita benar-benar lulus dari latihan-latihan yang telah kita jalani selama Ramadan, maka akan memberikan efek positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semoga kita menjadi orang yang tidak semoga kita dijauhkan dari menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'athas, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Sementara dimensi sosial dari zakat bisa kita lihat dari semangat kita berbagi melalui harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Di setiap bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita bisa melihat semangat masyarakat yang tinggi untuk berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tradisi berbagi kebahagiaan dengan bersedekah berupa bingkisan, makanan, uang juga menjadi hal yang positif yang baik kita teruskan dan kita pertahankan, bukan hanya saat ini saja. Budaya senang berbagi rezeki ini akan memperkuat ukhuwah insaniyah yang selanjutnya akan menumbuhkan kecintaan kepada sesama. Kita tidak boleh berpikir jika kita berbagi harta kita kepada orang lain maka rezeki kita akan berkurang. Kita harus sadar bahwa rezeki itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika manusiawi, yakni 1 ditambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika manusia. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 bisa berarti 2, namun bisa jadi 1 tambah 1 bisa berarti 11, ataupun juga 1 tambah 1 bisa berarti 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia ini telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha yarzuqu man yasha'u wa ghairi hisab, yang artinya sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Surah Al-Imran ayat 37. Allah juga menegaskan banyak dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang mau bersedekah maka Allah akan melipat gandakan rezeki yang akan dia terima. Seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Hal ini memiliki artian sekaligus membuka mata kita bahwa hakikat memberi adalah menerima. Semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak pula kita akan menerima. Contoh yang digambarkan dalam Al-Qur'an ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. Yang artinya perumpamaan orang yang berinfak ataupun menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan kebun tangkai.
pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Di akhir ayat ini kita juga diingatkan dengan dua sifat Allah yang Maha Luas dan Maha Mengetahui, lagi-lagi menguatkan agar kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki kita, karena Allah Maha Luas rahmat kepada hamba-Nya dan karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya terhadap hamba-Nya. Allah juga Maha Mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang patut diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan dan agama. Dalam tafsir Al-Quran ditegaskan ajaran Islam mengenai infak ini sangatlah tinggi nilainya. Selain memiliki sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir, mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan hidup seorang diri. Sebab itu kita harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dapat ditiadakan, persaudaraan dapat dihukum dengan kebaikan yang lebih akrab. Menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah, dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk menyiarkan agama Islam, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama dan sangat dianjurkan oleh syariat. Sebab itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan pemahaman yang menggembirakan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'ah salat Idul Fitri rahimakumullah, untuk lebih menguatkan persaudaraan yang dihasilkan dari ibadah puasa dan zakat ini, mari kita juga memperkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahim. Apalagi di hari Lebaran ini, budaya silaturahim dengan saling maaf memaafkan harus senantiasa kita pertahankan. Di zaman modern saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahim. Perkembangan teknologi saat ini mampu menjadi solusi dan sarana untuk memperkuat persaudaraan tanpa waktu dan tempat. Media internet khususnya dan media sosial harusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, seperti menjadi ajang silaturahim, memperkuat persaudaraan, untuk menemukan inspirasi dan informasi, dan hal-hal penting serta pemanfaatan yang lainnya. Fenomena yang terjadi malah kembali 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan melalui hoax dan fitnah atau mencaci maki. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan perilaku itu semua. Mari kita perkuat silaturahim untuk menumbuhkan sikap saling pengertian satu sama lain. Jika kita kehilangan sifat dasar atau saling pengertian, maka kita akan merasa paling benar sendiri dan menuduh orang lain salah. Inilah yang kemudian memunculkan sifat intoleran, dan jika dibiarkan akan muncul sikap radikal ekstrim yang berujung kepada tega menghakimi orang lain serta sikap terorisme. Silaturahim akan memunculkan silaturahmi, yakni menyamakan dan menguatkan pemikiran, ide dan gagasan, sehingga akan menemui titik untuk kesepakatan. Silatul fikri kemudian akan muncul silatul roh, yakni hubungan spiritual dan jiwa antara sesama manusia yang akan semakin mengukuhkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat kita. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral
jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari kita terus implementasikan makna hakiki dari ibadah puasa dan zakat untuk kehidupan sehari-hari sehingga mampu memperkuat persaudaraan di dalam sesama muslim. Teriring doa, semoga kita termasuk minal a'midina wal faizin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapatkan predikat takwa. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kepada sesama muslim. Amin. Jangan Allah wa yakun a'midina wal faizin wa rasulana wa jannah fi surah ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum min Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخلنا ومولانا محمد. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا يعني